Penyelewengan teks akibat buruk Umar melarang nikah Mut'ah. Dalam kitab Nawasikh Al-Quran karya Allamah Ibn Jauzi, tahqiq Muhammad Ashraf Ali Al-Malbari, cetakan pertama tahun 1984, muka surat 270, Ibn Jauzi menukilkan sebuah riwayat. Qala Al-Hakam wa qala Ali radhiyallahu anhu, telah berkata Al-Hakam, Ali berkata, laula anna Umar naha 'anil mut'ah, sekiranya Umar bin Al-Khattab tidak melarang nikah Mut'ah. Di sini Ibn Jauzi menyelewengkan matan hadis dengan menyatakan fadzakara syai'a, maka Ali pun menyebutkan sesuatu. Walau bagaimanapun, pentahqiq kitab ini Muhammad Ashraf Al-Malbari menulis di nota kaki, akhrajahu al-Tabari 'anil Hakam wa fihi wa qala Ali radhiyallahu anhu, laula anna Umar naha 'anil Mut'ah, telah dikeluarkan oleh At-Tabari daripada Al-Hakam, telah berkata Ali, andainya Umar tidak melarang nikah Mut'ah, ma zana illa syaqi, nescaya tidak berzina melainkan orang yang celaka. Inilah teks yang diselewengkan oleh Ibn Jauzi. Pentahqiq kitab menyebutkan sumber riwayat ini yang boleh didapati dalam kitab Tafsir At-Tabari jilid ke-6, penerbit Hijr, cetakan pertama tahun 2001, Qahirah, muka surat 588. Qala Al-Hakam wa qala Ali radhiyallahu anhu, laula anna Umar naha 'anil mut'ati ma zana illa syaqiyun, telah berkata Al-Hakam, Ali berkata, sekiranya Umar tidak melarang nikah Mut'ah, nescaya tidak berzina melainkan orang yang benar-benar celaka. Justru itu, Ibn Jauzi telah menyelewengkan teks riwayat ini kerana Umar telah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, sehingga menyebabkan terjadi akibat buruk perzinaan di kalangan umat.